Halo, bertemu lagi dengan saya, Ella, dalam podcast Bincang Dubes. Di mana kita akan membahas isu-isu internasional dengan Duta Besar Indonesia yang sedang bertugas dan purna tugas di negara-negara tetangga. Dan pada saat ini, perkenalkan nama saya Ella, dosen penuh waktu di Bina Nusantara University, berbasis di kampus Kijang, Jakarta. Bincang Dubes adalah forum di mana kita berbicara dengan dubes-dubes kita yang menjadi perwakilan tertinggi Indonesia untuk negara-negara sahabat dan tetangga. Dan kali ini saya sudah bersama dengan perwakilan Indonesia untuk Kerajaan Jordania dan Palestina. Hari ini lewat Zoom kita terhubung dengan Duta Besar Indonesia, His Excellency Dr. Andes Ade Padmo Sarwono MA. Mungkin di sana masih pagi, tapi di Jakarta sudah siang. Selamat pagi, Bapak Dubes Ade. Selamat pagi di Jakarta. Ya benar, kita di sini di Aman sudah. Selamat pagi di selamat siang di Jakarta. Di sini masih pagi. Kita beda 4 jam dengan Jakarta. Semoga sehat selalu. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih sangat dengan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kita punya kesempatan ini, Bapak Dubes. Mungkin untuk awalan, saya mohon izin membacakan latar belakang Bapak Dubes Ade Parwono. Beliau adalah lulusan Hubungan Internasional FISIP UI tahun 1988. Mau nyebut 90 salah ya, Pak ya. 1988. Saya belum lulus SD itu. Dan 92 mendapatkan S2 dari International University of Japan untuk International Affairs 94. Lalu begitu banyak prestasi yang telah ditorehkan dan berbagai posisi-posisi penting yang sudah dicapai oleh Bapak Dubes Ade Padmo. Dan yang terakhir saat ini terbaru adalah Dubes untuk Jordania dan Palestina. Sebelumnya ada Dubes untuk ASEAN dan Konsul Jenderal untuk Perth, di mana saya pernah berkuliah dan bertemu dan berkesempatan dengan Pak Ade di sana di Perth. Mungkin flashback sedikit ya Pak ya, ini forum akan banyak disaksikan oleh mahasiswa HI dan komunitas HI. Mungkin boleh sharing sedikit tentang latar belakang bagaimana karir Bapak selama ini sehingga mencapai posisi-posisi dubes terakhir dalam sejak 2018 ya Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Ella atas membaca CV saya. Jadi saya malu sendiri benerin CV. Kalau karir saya sih biasa-biasa aja sebetulnya. Tapi ya benar saya lulus dari FISIP UI tahun 88. Saya mungkin cerita sedikit menarik. Saya waktu itu belum terpikir gitu untuk jadi diplomat. Dan yang menarik adalah skripsi saya itu mengenai konflik Syria dan Israel. Jadi saya nggak pernah terpikir bahwa akan bahwa di penghujung karir saya bertugas di Timur Tengah di mana bersinggungan dengan negara-negara yang saya buat skripsinya ini kebetulan tapi ya itulah hal yang menarik dari karir saya ketika saya di kuliah waktu itu. Dan kemudian benar tadi saya mengambil S2 di Jepang, dan ini juga ceritanya juga menarik juga gitu. Waktu itu saya berangkat ke kuliah S2 itu saya unit kerjanya atau satuan kerja saya itu di protokol konsuler. Dan kemudian saya membuat skrip tesis saya untuk master itu mengenai ASEAN dan Jepang. Dan ternyata kemudian karir saya lebih setengah dari karir saya di Kemlu, saya menangani ASEAN. Tapi itu semua not by design, jadi kebetulan aja.
Dan tadi juga apa, kemudian saya juga bertugas, penugasan saya pertama itu di Afrika Selatan, di Pretoria, ketika Indonesia baru membuka hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan setelah pemilihan Presiden Mandela. Jadi saya penugasan apa, ikut dalam proses membuka perwakilan RI di Afrika Selatan. Kemudian penugasan saya kedua di Jenewa untuk menangani isu-isu PBB, termasuk juga beberapa isu-isu internasional lainnya. Kemudian penugasan saya berikutnya di Australia, tadi disampaikan saya ketemu Mbak Ella di Australia di Perth, tapi sebelumnya saya jadi kepala perwakilan atau konsul di Darwin. Saya 6 tahun saya ada di Australia sebelum kemudian saya menjadi dubes atau watap RI untuk Asia. Ini juga menarik, saya jadi dubes Indonesia di negara sendiri, dan sekarang saya bertugas di Aman, Jordania, dan merangkap juga Palestina. Itu kira-kira apa latar belakang pendidikan dan juga penugasan saya di luar negeri. Kira-kira begitu, Mbak Ella. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes. Ini memang apa kadang kita punya rencana malah tidak tersalurkan ya, tapi tidak direncanakan justru menjadi kesuksesan. Selamat Bapak sekali lagi atas penempatan dan penugasan Bapak di Aman. Semoga selalu aman, Pak. Di acara Bincang Dubes itu kita mengundang dubes-dubes Indonesia untuk bercerita dan apa ya, menjadi mata dan apa telinga untuk kita yang tidak pernah ke negara-negara itu. Boleh Bapak diceritakan sedikit tentang Jordania itu dan Palestina setelah Bapak berada di sana, mungkin udah lebih dari setahun ini Pak ya, sejak 2021. Apa hal-hal yang unik dan menarik dari dua negara ini Pak? Silakan. Saya sebenarnya tugasnya belum sampai setahun, insya Allah bulan depan setahun. Oh, okay. Walaupun saya memang berangkat Desember 2021, tapi berangkat ya benar 2021, tapi penugasan saya sejak resmi menyerahkan surat kepercayaan kepada Raja Jordan itu Maret 2000 tahun ini. Jadi hal yang menarik mungkin di Jordan, tergantung apa, kalau dari sejak saya tiba di sini memang di Jordan ini ada kebijakan atau langkah-langkah untuk melakukan reformasi ya, baik di bidang politik dan ekonomi. Salah satunya kalau di bidang politik itu tahun ini mereka mengamandemen konstitusinya dengan menegaskan peranan dari perempuan dan generasi muda dalam berpolitik, karena sebelumnya dia tidak dispesifikasi perempuan dan generasi muda, dan ini yang sedang didorong oleh raja untuk partisipasi keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam politik dan ekonomi, dan juga ekonominya dia melakukan suatu reform untuk lebih mengembangkan perekonomian Jordan. Karena Jordan ini punya masalah besar, salah satunya ya, bukan salah satu, yang paling utama itu adalah air. Di sini itu nggak ada air. Jadi ini yang problem utama dari Jordan adalah air, dan kebutuhan air cukup tentu kan semua kita butuh air ya. Jadi dan ini memerlukan kerjasama dan dukungan dari internasional. Itu yang selama ini saya tidak begitu menyadari ya, bahwa karena kalau di Indonesia air itu sepertinya berlimpah, banyak sungai dan sebagainya, hujan, walaupun di sini ada hujan tapi tidak sering ya. Di sini ternyata air ini menjadi problem utama. Dan juga menarik, Jordan ini ada negara yang di Timur Tengah yang tidak mempunyai minyak kan.
Ya, sementara tetangga-tetangganya itu semua punya minyak, tapi di sini tidak punya minyak. Yang ada miliki adalah fosfat, nanti saya cerita. Nah, itu ya. Jadi ketibaan saya di sini pada mulai bertugas, jadi Jordania melakukan berbagai langkah-langkah untuk melakukan reformasi di negaranya. Dan satu lagi kalau yang di luar substansi yang menarik adalah yang tidak saya terpikirkan juga pikirkan di sini ada salju. Saya pikir saya pikir saljunya ya kecil, tapi tahun ini pada bulan Februari kita terjadi blizzard snow, jadi nggak bisa keluar udah dua hari nggak bisa kemana-mana karena saljunya tebal. Jadi ini juga satu pengalaman yang mungkin mungkin jarang dengar bahwa di Jordania ini ada salju gitu, saljunya walaupun memang sebetulnya rutin ada salju tapi tidak setiap tahun, dan tahun ini sangat tebal. Mungkin ini juga dampak dari perubahan iklim ya sepertinya. Itu kira-kira di kotanya Pak ya, itu ya saljunya di kotanya di seluruh Jordania itu salju. Nah, kebetulan di Aman itu kemarin tebal, waktu bulan Februari tebal sekali dan banyak pohon-pohon itu ambruk, rantingnya ambruk karena saljunya berat gitu. Jadi Pak, itu ya menarik ya. Kalau Palestina ya mungkin sudah banyak lah pemberitaan di Palestina. Pada intinya situasinya memang memprihatinkan ya, bagi warga Palestina. Dan dari tahun ini itu sampai bulan Oktober, saya lupa jumlahnya, korban yang tewas itu sudah melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang situasi saya sangat memprihatinkan juga, dan korbannya itu tidak hanya pemuda laki-laki, termasuk anak-anak, orang tua, perempuan. Itu memang situasinya sangat memprihatinkan. Dan kedua juga kemungkinan untuk adanya suatu proses perdamaian itu sampai saat ini kecil sekali dibandingkan dulu berapa puluh tahun yang lalu, dekade atau dua dekade sebelumnya. Ini sangat kecil sekali, jadi situasinya memang sangat memprihatinkan untuk Palestina. Saya sendiri juga belum pernah karena untuk memasuk menuju Palestina kita harus memperoleh izin atau visa dari Israel, yang ini kadang-kadang sulit untuk memperolehnya. Tapi ya kita tetap memonitor dan tetap ada komunikasi-komunikasi sih tetap dengan pemerintah Palestina. Dan baru-baru ini kan Perdana Menteri Palestina dan Menlu Palestina berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Bapak Presiden, dan ada beberapa kesepakatan yang telah dicapai. Kira-kira itu yang bisa. Ini mungkin channelnya itu menarik Pak ya, untuk Pak Dubes Ade kan dua negara langsung gitu ya, jadi memang sedikit banyak terbelah mungkin, tapi karena kantor berada di Aman ya Pak ya, itu tetap coveragenya diusahakan sama mungkin Pak ya, untuk mengetahui dan membantu masyarakat warga negara Indonesia, terutama mungkin tinggal di Jordania dan di Palestina. Nah, saya mungkin sedikit ini Pak, tertarik nih. Kalau di Jordania sama Palestina gitu, banyak itu Pak warga negara kita tinggal di sana atau? Kalau di Jordan sih dibandingkan di Palestina jelas lebih banyak. Kita ada sekitar 1.500 warga Indonesia di Jordania. Setengahnya ya 500 lebih itu mahasiswa.
500 ya, ini yang terdaftar ya, tapi yang nggak terdaftar saya ya karena sulit ya. Terus ya, kemudian sekitar 200 atau 300 itu pekerja Indonesia yang kerja di perhotelan. Jadi ada banyak juga yang kerja di hotel karena di sini kan salah satu pendapatan utamanya adalah pariwisata. Ya, jadi ada yang di hotel yang di Aqaba, Aqaba tempat turis itu Aqaba, Petra, Dead Sea, dan Aman di empat titik itu. Ya, sekitar ada tiga ratusan dan sisanya memang pekerja migran, tapi itu sebagai dampak dari pekerja sebelum kita melakukan moratorium, jadi masih ada beberapa yang kalau sekarang kan sejak tahun berapa itu tidak mengirimkan pekerja migran untuk pembantu rumah tangga kan kita sudah dan moratorium. Kalau di Gaza di Gaza itu ada mungkin ada 4 atau 5 ya saya yang jelas saya tahu ada Bang Onim di sana. Di kalau di tepi barat itu sejauh ini saya tidak ada ya, tapi saya juga tidak bisa mendata, mungkin ada juga orang Indonesia yang tinggal di Israel saya, karena saya tahu ada saya pernah dengar ada yang menjadi dosen atau itu di universitas di Israel gitu. Jadi itu yang saya tahu. Jadi kira-kira kalau mungkin kalau di Palestina sih tidak begitu begitu banyak. Dulu sih sempat ada sekitar sebelum pandemik itu kalau tidak salah itu sekitar 20-an, tapi sejak pandemik 20-an lebih, tapi ketika pandemik banyak yang kita dipulangkan. Jadi kita belum bisa data lagi beberapa, mungkin sekitar 5 WNI yang ada di sana kira-kira. Baik, baik. Ya, di Aman terutama untuk daya tarik yang paling berpotensi diinvestasikan dengan Indonesia itu mungkin boleh dielaborasi Pak. Tadi salah satunya sudah Bapak sebutkan misalnya untuk bekerja di hospitality ya, sektor-sektor hospitality. Tapi apalagi yang mungkin bisa dilakukan untuk kerjasama dengan Indonesia, Pak? Jadi kalau kita dengan Jordania ini lebih fokusnya dalam bidang ekonomi itu adalah perdagangan. Terutama kita ini Indonesia ini mengimpor fosfat, tadi yang saya sampaikan fosfat itu untuk bahan baku untuk pupuk. Ya, fosfat dari Jordania ini diolah di Gresik, di PT Petrokimia Gresik. Jadi itu, dan Petrokimia Gresik dengan perusahaan fosfat di Jordan GPMC itu sudah punya joint venture sudah sekitar 5 tahunan di Gresik. Jadi lebih pada perdagangan, dan beberapa komoditi kita juga dijual di sini yang sangat populer itu ini yang menarik itu produk komoditi Indonesia ada emas, ada juga ini yang menarik arang. Oh, arang. Briket. Karena di sini kita untuk sisa. Oh. Tahu sisa kan? Sisa itu yang bukan rokok sih kayak itu. Jadi kan ditaruh arang terus dibakar, terus di asapnya di atasnya dikasih pewangi-pewangi, rasa jeruk, rasa apel. Terus diisep pakai tabung gitu kayak pipa diisep terus itu, dan ini di sini kan itu budaya di Timur Tengah ya, dan itu arang Indonesia dikenal tuh karena
bagus, katanya lebih bagus. Saya sendiri belum pernah coba sisanya, jadi saya nggak tahu maksudnya bagus, enak apa-apa, saya belum tahu, tapi kata mereka orang Jordan sih kan enak. Karena sisa ini diambil di semua restoran di Aman itu selalu ada sisa, dia apa, menawarkan sisa, baik itu di hotel, di restoran. Dan yang menarik juga bahwa yang sisa itu tidak dominasi laki-laki atau pria, banyak perempuan. Bahkan mungkin lebih banyak perempuan yang sisa kali, karena sambil arisan, sambil gosip kali jadinya. Dan ini naiknya briket dari Indonesia ini, terutama ketika terjadi pandemi tahun lalu kan, karena Jordania menerapkan full lockdown. Kalau kita kan ada PPKM 1, 2, 3, nah kalau di Jordan terutama di Amman itu benar-benar total lockdown, jadi tidak ada mobil itu, pergerakan masyarakat itu tidak boleh. Jadi saya diceritakan untuk beberapa sahabat, mereka datangin truk untuk mensuplai kebutuhan pokok, jadi tidak boleh keluar untuk belanja pun tidak bisa, jadi pemerintah yang, nah itu mungkin karena bosan di rumah, nggak apa, pada sisa, jadi akhirnya demand-nya sisa ini meningkat, mungkin itu kira-kira. Nah kerjasamanya jadi tadi yang juga bisa didorong dengan Jordania, kalau tadi saya bicara ekonomi, salah satunya juga pendidikan. Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sini, terutama untuk bahasa Arab dan syariah. Dan saya pikir, saya sudah ketemu beberapa dengan rektor, beberapa rektor, dan jadi pengajarannya sangat baik ya. Dan ini miriplah dengan Indonesia juga yang mendorong toleransi, moderasi. Jadi pendidikan di sini terutama untuk pelajaran bahasa Arab dan syariah. Dan tahun ini untuk semester ini kita sudah naik 200, jadi penerimaan di sini tuh sekali setahun dua kali untuk pada waktu pandemi itu hanya 20-30, kemarin awal itu sekitar 40 orang gitu, sekarang Oktober kemarin sudah yang daftar itu 299, jadi ada peningkatan ya. Jadi terima kasih ke total mungkin sekarang mahasiswa Indonesia sekitar 500-an lebih, dan kalau tahun depan situasi sekarang kan masalahnya kurs kan dolarnya lagi naik turun, kalau misalnya stabil ya mungkin akan bertambah lagi gitu yang mahasiswa. Jadi ya situ salah satu yang juga yang kita di KBRI sedang upayakan untuk peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dalam bentuk dibentuk, sedang dibahas untuk ada satu MOU. Namun demikian saya juga menyampaikan concern juga ke pemerintah Yordania. Banyak mahasiswa Indonesia di sini tapi nggak ada mahasiswa Jordania belajar di Indonesia ya. Mereka terserah aja ya, mereka lebih banyak belajarnya di Malaysia, studinya di Malaysia dibandingkan itu. Di Indonesia. Jadi itu juga ini salah satu tantangan. Kenapa begitu Pak, kenapa seperti itu? Salah satunya yang itu apa, pertama ada beberapa, karena mereka ada satu MOU-nya ya yang bisa yang apa, kedua yang perlu di ini juga malah akreditasi, apakah universitas kita terakreditasi di sini gitu, ini juga salah satu yang akan kita bahas, karena kasihan juga kan udah belajar di Indonesia ternyata ketika setelah lulus ternyata universitasnya tidak terakreditasi di sini kan. Nah, tentu kalau universitas negeri ya diakreditasi. Ketiga mungkin ya saya belum bisa membuktikan benarnya gitu. Bahasa mungkin, karena di sini kan selain bahasa mereka juga bisa bahasa Inggris ya, jadi
di universitas-universitas di Malaysia kan pada umumnya apa interaksinya juga bisa dengan bahasa Inggris ya. Jadi itu yang mungkin ya. Itu saya belum bisa udah benar atau enggak ya. Itu mungkin. Tapi yang jelas mereka sudah ada kerjasama antara dalam pemerintah antar pemerintah gitu yang mempermudah untuk studi di Malaysia dan kedua akreditasi dari universitas itu mungkin yang dua itu ya. Tapi kalau masalah bahasa saya sendiri nggak begitu yakin ya, tapi saya pernah dengar aja tapi saya nggak begitu. Oke, itu menarik loh ya. Kalau pendidikan mungkin apa sebagai alternatif buat Indonesia, karena banyak ya student Indonesia ke Timur Tengah, terutama ilmu agama dan ilmu Arab. Tapi di sisi yang lain, berarti ke apa raca dagang kita nih Pak, terakhir Pak Dubes, mungkin ada informasi terkait dengan seperti apa neraca dagang Indonesia dan Jordania, dan apa saja yang sudah dilakukan supaya kita lebih apa ya lebih mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kerjasama dengan Jordania. Kalau bicara dengan Jordania, neraca perdagangan kita sebetulnya ya tidak terlalu besar lah, sekitar 500-an juta tahun US dollar tahun lalu. Tahun lalu memang untuk pertama kalinya itu surplusnya di Indonesia. Sebelum-sebelumnya itu kita defisit. Karena kita tadi saya bilang kan kita import fosfat ya. Fosfatnya banyak yang kita import karena untuk kebutuhan pupuk yang di Gresik itu kalau tidak salah itu difokuskan untuk pupuk pertanian dan disubsidi kalau saya tidak salah ya. Jadi itu membuat defisit kita, tapi tahun lalu mulai meningkat produk komoditi kita, salah satunya tadi yang saya sampaikan arak, tapi juga ada komoditi-komoditi lain kayak plywood dan emas, dan karena di sini Jordania tidak punya apa-apa, jadi mereka banyak yang import, lebih banyak import, hanya persaingannya juga cukup berat, terutama kalau seperti komoditi kita bahan makanan olahan itu kecuali Indomie, itu ininya biaya masuknya itu tarifnya masih cukup tinggi. Ya. Tapi kalau seperti plywood, apa kayu itu enggak, karena kan mereka tidak punya kan. Tapi kalau makan olahan, walaupun mereka adalah pabrik-pabrik pengolahan, tapi kecil dan persaingannya besar untuk bahan makanan ya. Kecuali Indomie, kalau Indomie sih di sini terkenal lah gitu ya, semua tahu lah Indomie. Walaupun Indominya ya, kalau Indominya itu di sebetulnya bukan dari Indonesia, dari Arab Saudi Indominya. Indomie punya pabrik di Arab Saudi. Jadi Indominya disuplai dari Arab Saudi. Kalau yang import langsung dari Indonesia itu walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, itu pop mie. Kalau pop mie itu memang dari Indonesia, karena kan belum tahu saya belum ada pabrik pop mie. Kalau pabrik Indomie memang ada di banyak negara, Indomie sudah buka pabrik kan. Jadi tahun lalu surplus dan saat ini juga menunjukkan tanda-tanda surplus lagi komoditi-komoditi Indonesia yang dipasarkan di sini. Memang termasuk juga ada kopi ya, tapi kopi juga saingannya cukup berat juga ya, kopi itu karena
ya seperti di sini kan ada kopi dari Afrika itu kan dekat ya dari ya. Tapi kalau kopi sachet itu yang terkenal di sini Torabika sama Good Day. Oh gitu. Dan apa, karena kan apa orang Timur Tengah terutama itu kan suka yang manis kan makanannya yang manis ya apa jadi kan kalau apa Torabika yang 3-in-1 itu kan ya buat kita itu rasanya manis banget kan tapi ya mereka suka gitu. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran itu gimana tuh Pak? Apa? Sorry? Buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan, ya mereka ada impor juga. Walaupun mereka ada di Jordan Valley itu ada perkebunan tapi tidak banyak ya. Sayuran itu datang dari seperti dari Mesir, dari Turki ya. Kalau dari kita terlalu jauh. Kecuali karena masalahnya kita nggak penerbangan langsung tidak ada dulu bah atau sebelum pandemik dan jauh sebelum pandemik itu ada penerbangan dari Aman ke Jakarta tapi event sebelum pandemik itu udah tutup ya Royal Jordan karena mereka nggak ada apa belum mungkin tidak melihat banyak ini apa keuntungannya. Jadi agak sulit kalau sementara kalau seperti ke negara-negara dari apa Mesir, Turki, Yunani atau Eropa sayur-sayuran itu kan karena dekat dan juga dengan negara Eropa itu kan ada mereka dengan Uni Eropa ada FTA dengan negara-negara seperti Mesir, Turki ada FTA. Jadi selain jaraknya dekat juga ininya apa aksesnya tarifnya nol atau kecil lah gitu kalau dari Indonesia selalu udah jauh dan nanti kena tarif juga jadi buah-buahan atau sayur-sayuran itu misalnya kalau dari Indonesia ya agak sulit lah gitu ya karena kan buah itu kan harus cepat ya, harus cepat kan buah itu sayur-sayuran harus cepat dan karena harus tetap segar kan. Kalau nggak ada penerbangan langsung kan harus transit sini transit sana gitu jadi ya, agak apa menjadi lama dan membengkakui. Jadi tapi intinya bahwa mereka itu untuk sebagian besar sayur-sayuran dan buah-buahannya import ya karena mereka tadi untuk saya sampaikan karena masalahnya adalah tidak ada air kalau lahan kalau ada air kan lahannya bisa jadi baik ya hanya di Jordan Valley yang ada apa lebih subur karena dekat air dan di sini juga di Jordan ini produser anggur. Nah ini di sini di Jordan ini punya produser wine. Ada dua wine di sini yang cukup Jordan Valley dan Saint George. Mereka produce, jadi biarpun di mana dia mereka memproduksi wine juga. Karena ada anggur-anggur. Karena daerahnya kan beberapa daerahnya tinggi ya untuk bagus untuk anggur. Tapi itu di sebelah utara, kebanyakan sebelah utara. Kalau selatan tuh hampir kering. Kalau sebelah utara itu relatif lebih lebih hijau lah ya, itu di terutama di lembah Jordan. Ini kalau Palestina, kalau Palestina kita raja perdagangannya kita sebelumnya surplus kita sejak tahun lalu malah defisit. Oh gitu. Karena salah satunya ya masalahnya pertama apa produk-produk kita untuk masuk komoditi kita untuk masuk ke Palestina itu kan baik itu melalui Yordan atau melalui pelabuhan di Israel kan jadi itu kadang-kadang hambatannya di situ tapi di sisi lain karena kita sudah ada memberikan kemudahan bagi produk Palestina terutama kurma dan terutama kurma kalau misalnya kurma jadi karena kurma untuk masuk kurma Palestina itu ke Indonesia udah tidak ada tarifnya 0%. Nah ini mungkin salah satu pemicu kenapa kita mengalami defisit karena orang Indonesia kan senang
Norma terutama kalau mendekati Lebaran atau sebaran Haji atau Ramadan dan sebagainya lah gitu kan, korma banyak korma di apa di Indonesia banyak dari beberapa negara dan karena dari Palestina 0% kan jadinya harganya kan lebih murah kan dibandingkan sama jual mungkin dari Arab Saudi atau dari Tunis atau dari Mesir, even mungkin dari Jordania. Tapi Palestina karena 0% ya harganya kan lebih murah daripada bersaing. Jadi mungkin salah satu kita defisit dengan ya, Palestina. Oh, Pak, ini kalau kita lihat dari berbagai peluang dan hambatan juga ya, apa strategi yang akan direncanakan oleh Bapak dan tim di KPI? Tentu saja dengan dukungan Kemlu. Untuk memaksimalkan peluang-peluang tadi, mungkin ada bisnis summit atau lain yang supaya kerjasama kita lebih banyak dan fruitful. Apa kira-kira strategi ke depan, Pak? Sementara strategi saya sih dari KBR kita melakukan tentu melakukan marketing terhadap produk-produk Indonesia ya seperti. Tapi kalau tadi apakah mau buat menyelenggarakan pameran, eksibisi, mungkin untuk sementara kita tidak melakukan itu karena apa pasarnya kecil ya, beda misalnya di Uni Emirat Arab, di Qatar atau ya di sini marketnya kecil dan jadi kita lebih pada kasarnya kayak door to door aja lah gitu ya, marketingnya door to door dan yang seperti salah satunya yang mudah-mudahan bisa sustain itu adalah ban mobil, ban mobil terutama khususnya bagi untuk kendaraan polisi, kendaraan polisi di sini. Sejak tahun lalu dan tahun ini mereka sudah melakukan deal untuk mensuplai ban mobil dari salah satu, saya nggak usah sebut perusahaan ya. Menarik. Salah satu perusahaan di Indonesia. Nilainya sih lumayan lah gitu ya, sekitar 10 juta katanya, 5 juta sampai 10 juta gitu, tapi ya lumayan lah gitu. Itu yang lebih banyak kita door lebih banyak door to door lah gitu daripada tapi insya Allah tahun depan ada beberapa ada yang sudah mendekati KBRI untuk melakukan pemasaran secara lebih sedikit lebih masif ya kita terbuka sih kerjasama kita tidak kalau ada institusi yang ingin melakukan pemasaran dengan menyelenggarakan suatu eksibisi atau pameran sini kita siap tetap memfasilitasi tapi kitanya sendiri dari KBRI lebih banyak door-to-door karena ini kita harus tahu budayanya Timur Tengah itu personal kita kalau kita personal itu lebih lebih bisa di inilah gitu. Jadi makanya waktu itu saya pernah kecil gimana kalau waktu kita pandemi itu saya itulah kita komunikasinya lewat Zoom atau itu saya ketemu beberapa orang nggak begitu interest gitu mereka untuk melakukan komunikasi bicara lewat Zoom gitu sementara di Indonesia udah menjadi suatu hal yang common gitu ya tidak hanya di pemerintahan, pendidikan, bahkan bisnis itu melakukannya dengan Zoom. Di sini enggak waktu itu kan tahun lalu sampai pertengahan tahun ini kan untuk memperoleh visa masuk ke Indonesia kan susah gitu. Ambassador saya mau ke Indonesia kan bisa Zoom aja enggak? Saya inginnya ketemu langsung gitu. Jadi ya itulah salah satu mereka lebih inginnya tetap muka langsung. Jadi ya itu yang oleh karena pendekatan kita juga harus sedikit
berbeda. Kalau di Indonesia kan mungkin aja kita ngadakan seminar Zoom gitu, terus nanti kita bicara nih proses perdagangan, dunia marketing. Mereka kan kurang begitu tarik. Pernah saya tawarkan, no, Ambassador, I want to go to see, I haven't meet them for 2 years because karena pandemik, so I need to go there, I need to go, but how I can get the visa? Tetapi kan waktu itu visa masih sulit, harus izin. Sekarang sudah lebih mudah, apalagi ada arahan dari Bapak Presiden, jadi lebih ini dulu agak sulit betul. Jadi kira-kira itu ya. Lebih personal ya, tipenya ya. Lebih personal. In person. Pak Dubes, mohon izin. Ini sebenarnya banyak pendengar kita pengen tahu tentang kalau di Palestina sendiri ada perubahan baru, misalnya di Amerika, sorry, di Australia, mereka sudah menarik dukungan pemindah. Itu kan berarti dengan Perdana Menteri yang baru ini punya pandangan politik internasional berbeda dari pendahulunya. Nah, bagaimana Bapak melihat itu sebagai dinamika ya, sebagai negara Muslim terbesar ya, terkait dengan pengakuan atau rekognisi internasional tentang Palestina dalam kedudukannya di masyarakat internasional? Sebetulnya sebagian besar itu masyarakat internasional itu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di sini kita perlu sedikit membedakan, mereka mendukung perjuangannya Palestina, negara-negara Arab besar mendukung. Sekarang yang ingin dicapai oleh Palestina itu karena negosiasinya itu belum ada titik terangnya. Mereka menginginkan negara masyarakat internasional itu mengakui Palestina sebagai negara merdeka, gitu. Karena di sini ada sedikit dalam buku itu ada sedikit perbedaan. Kalau dengan diakuinya Palestina sebagai negara benar full merdeka, dan sampai sekarang mereka kan menuntut meminta diaku di PBB sebagai independent state gitu, karena selama ini dia di PBB belum diakui. Nah, kalau dia diakui, ini kan pemahamannya walaupun sekarang kenyataannya begitu, mereka dijajah, jadi negara merdeka yang dijajah gitu. Nah, kalau sebelumnya kan ini ada untuk menentukan bagaimana dia bisa merdeka. Sekarang udahlah, saya merdeka, saya sekarang merdeka, diakui merdeka, tapi saya dijajah. Saya dijajah oleh Israel gitu. Jadi ini yang sedang diperjuangkan pengakuannya sebagai negara merdeka. Dan masyarakat internasional memang ya ada yang mengakui tapi belum menyatakan bahwa Palestina sebagai negara merdeka gitu. Jadi agak saya juga gimana ya, jelas saya agak sedikit unik. Mereka mengakui perjuangannya, mereka punya perhatian, tapi ketika apakah mengakui dia sebagai independent state, nah itu bicaralah, dia belum, berapa negara belum begitu, termasuk negara-negara barat itu, beberapa negara barat tidak mengakui gitu. Nah, hanya mereka membantu untuk menjadi negara merdeka, tapi tidak sekarang menyatakan dia sudah negara yang merdeka, walaupun mereka punya perwakilan kantor-kantor di Ramallah sebagai. Dan memang ini menjadi tantangan sendiri ya untuk Palestina, terutama di situasi global saat ini, fokusnya kan konflik Ukraina dan Rusia. Jadi isu Palestina ini sedikit bukan sedikit, agak tertinggal lah, dan
baru-baru ini juga ada pemilu di Israel, Netanyahu menang lagi dan pemerintahannya itu sangat condong ke kanan ya gitu. Dan itu juga mungkin bagus juga untuk bagi mahasiswa hubungan internasional untuk melakukan penelitian atau assessment, karena kalau diperhatikan di dunia saat ini, terutama di negara-negara Eropa dan Barat, itu kan semua sekarang cenderungnya ke kanan. Iya. Itu kan hal yang menarik, padahal demokrasi itu walaupun ya boleh dikatakan bahwa mereka harusnya demokrasi lebih mature dan lebih bisa mengimbangi dan memperjuangkan HAM lah apapun. Tapi kan kalau kanan itu cenderung menentang apa yang berbeda dengan mereka kan. Yeah. Pokoknya apa yang berbeda dengan mereka dia tentang, saya nggak mau itu, baik itu isu migran, pengungsi, ekonomi juga, ngapain saya bantu kasih uang? Kenapa mau buat saya aja? Kenapa kita masih bantu negara-negara itu kan? Jadi kalau kanan itu, pokoknya. Kalau saya bilang apapun yang berbeda dengan mereka menentang apapun yang berbeda dengan mereka atau yang tidak menguntungkan mereka, pokoknya sih mereka nggak mau lah gitu ya. Sementara dunia kan sudah bukan begitu, situasinya sudah berubah. Jadi balik kembali kepada isu Palestina, memang tantangannya juga berat ya, sudah baik. Dan juga di Palestina sendiri akan terpecah-pecah ya, dan beberapa faksi-faksi. Walaupun baru-baru ini kan sudah ada kesepakatan di Aljir untuk rekonsiliasi dan sepakat untuk mengadakan pemilu tahun depan, dan juga mereka lebih faksi-faksi ini sepakat untuk memperkuat PLO Palestina karena sebagai perwakilan mewakili semua faksi-faksi dalam satu wadah. Tapi kan dengan situasinya perubahan di Israel, nanti apakah pemilunya terjadi? Karena ini tahun ke tahun depan, jadi kita masih belum melihat adanya suatu hal yang signifikan. Amerika pun juga sudah angkat tangan, walau angkat tangan dengan biasanya kan. Setiap presiden Amerika menunjuk untuk melakukan terobosan-terobosan untuk bisa dibuka kembali atau dilakukan kembali perundingan. Pemerintah sekarang kan di Amerika pun belum ada ide atau gagasan baru untuk suatu terobosan. Mekanisme yang dulu seperti kuartet itu udah nggak jalan, udah nggak semuanya nggak jalan. Dan apalagi dengan ada perubahan di Timur Tengah, Abraham Accord itu juga mempengaruhi lah dinamikanya terhadap isu Palestina. Tapi mungkin dengan adanya Pak Dubes Ade di sana, menjadi telinga dan mata kita, akan lebih banyak lagi informasi yang bisa kita gali dan kita bisa pelajari dari aspek HI. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang diberikan, dan bagi penonton podcast Dubes, silakan layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar, karena mohon izin Bapak bersedia ya menjawab nanti. Silakan saya sudah. Kita akan siapkan untuk komunikasi lebih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kepada Pak Dubes Ade Pak Sarwono di Jordania. Sekali lagi terima kasih banyak mendengarkan dan partisipasi dalam podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam diplomasi. Terima kasih Mbak Ella, semoga sukses dan selalu sehat kita semua. Terima kasih Bapak.